Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Kembali lagi di channel Aung Sipit. Hari ini sore saya pengen lihat keadaan lab di Lapangan Manis atau Lapangan Murtaci, ya, teman-teman. Untuk kesiapan besok di ulang tahunnya Keridongku. Kalau lapangannya nampak seperti biasa, tapi sebenarnya ini lapangan sudah ditambah panjangnya. Itu ada tanda 2 karena itu ditambah panjang, teman-teman. Jadinya lap ini lumayan panjang, kurang lebih terus ada pembalap, bos. Kurang lebih 200 dua, ya, standar nasional. Urapan siapa? Ada Mas Karpet mau bang. Sementara so beteng lah. Lapangan 26. Berapa? 126. 26 lekor sih deh, guys. Yo. Ah. Oh, ini. Kalau di Murtaci, anunya sudah baru ini, guys. Untuk tempat jurinya, karena dipindah dari sisi kiri ke sisi kanan, dan juga ini cuman menampung 3 orang untuk juri, master of ceremony, dan untuk tukang catat gitu. Jadinya cuman 3 orang, jadinya nggak ada yang boleh masuk selain 3 orang itu, teman-teman. Tanya ngok anak Jawa begin, nano sapi Jawa datang. Apa ni datang lah? Bang gundul rawang. Eh, nari rokol sangan. Situ ngelur. Iya. Tahu tim apa? Anak apa ni? Anak langit. Beni. Roket tak datang. Roket dewi. Rawakat. Dewe. Hadiahnya apaan laku, Mas Karpet? Laku sepeda motor 6 yang senang ke yang punya hajat laku keridongku. Ah. Keridongku. Ongkon keridong. Kojang meler motor berapa sampai, Mas? Kojang meler masih anu landing, Mas. Kojang meler baju kepil sampai, guys. Babade ini kita mbi. Oh, di sana. Iya. Oke, gitu, teman-teman. Ini Mas Karpet sebenarnya mau beli sate katanya, tapi mampir ke lapangan karena lihat saya. Kita lanjut terus, teman-teman. Sini kita lihat ada beberapa orang yang sudah mendirikan terop, dan katanya Mas Karpet ada tim dari Jawa juga yang OTW dan sudah datang ke Madura, dan ada juga dari Sapudi seperti tim Roket Jawa katanya OTW gitu, teman-teman. Nih untuk situasinya di garis finish ini, ya. Nah, ini di depan itu ada beberapa tempat yang masih ditandai. Kemungkinan besok juga akan di luar, banyak juga ini yang akan ada teropnya. Itu ada beberapa di sebelah barat. Kondisi lapangannya baik, tidak hujan di sini nih. Kalau besok tidak hujan, insya Allah akan tetap baik lapangannya. Atau kalau mungkin ntar lagi hujan dikit aja, akan lebih bagus. Ini garis finishnya. Gitu. Oh ya, ada yang baru. Untuk penonton itu disediakan tempat neduh, ya, teman-teman, ya. Disediakan tempat neduh
sama pengelola lapangan, sama Abah Haji Nur Sumitro ini dikasih tempat teduh teman-teman ya. Jadi kalau nonton biar tidak kena tabrak sapi, mungkin bisa nonton di sini. Nah, di sini tempatnya. Nih. Sudah agak panjang, mungkin kalau dulu itu masih setengah meter, kalau sekarang udah panjang. Ini penonton bisa nonton di bawah sini nih. Biar enggak terlalu ke depan. Nah, seperti ini. Wah, lumayan panjang. Jadi kemungkinan ini udah panjangnya 4 meteran tempat neduhnya. Oke. Itu di garis finish ya, teman-teman ya. Kondisi lapangan asam manis. Ah. Kalau ini tempatnya YouTuber biasanya. Ya. Untuk shooting di lapangan asam manis. Ada kayu-kayu apa gitu. Kalau di lapangan asam manis enak. Ada warungnya, lengkap, musola, air ada. Ini. Seperti ini. Kondisinya sekarang sore jam 5. Untuk lampu sensornya mungkin besok pagi akan dipasang. Seperti itu. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Lapangannya kering, tidak hujan sama sekali di sini. Di lapangan asam manis, garisnya oke semua. Sisi kanan, sisi kiri, merah putihnya oke. Jadi tinggal tunggu rezeki teman-teman besok. Para pencinta kawan sapi dan pemilik sapi.